Selamat datang adik-adik para peserta lomba pioneering aplikatif budaya Nusantara. Adapun seleksi pioneering ini adalah tahap pertama di dalam pelaksanaan perkemahan Pramuka Madrasah Tingkat Nasional tahun 2017 yang nantinya pemenangnya ini juara satunya akan dibawa ke Bangka Belitung. Jadi hanya satu peserta. Jadi di dalam pelaksanaan pioneering ini memang seorang anggota pramuka ini diharapkan bisa keterampilan, khususnya keterampilan tari kemari, karena di dalam pelaksanaan keterampilan tari kemari ini adalah sangat bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam lomba pioneering ini atau seleksi tingkat daerah ini yang dinilai adalah nantinya ketepatan tali maupun sipur ini, terus termasuk kerapian, kekuatan bentuk bangunan pioneering, termasuk juga kemegahan pioneering yang sudah dibuat. Karena di dalam pembuatan pioneering sangat indah dan megah ini nanti hanya dibuat dalam waktu 120 menit. Rasa persaudaraanku, berjuang untuk bangunkan prinsip negeriku. Itulah kami, Pramuka Indonesia. Ku mengabdi untukmu Indonesiaku. Ku tanamkan rasa banggaku padamu. Satya Dharma ku amalkan untuk negeriku. Itulah kami, Pramuka Indonesia. Pramuka, praja muda karana. Jiwa raga kan ku berikan untuk Indonesia. Sejati dalam kata dan perilaku, manusia Pancasila, Pramuka Indonesia. Ku mengabdi untukmu Indonesiaku. Ku tanamkan rasa banggaku padamu. Satya Dharma ku amalkan untuk negeriku. Itulah kami, Pramuka Indonesia. Pramuka, praja muda karana. Jiwa raga kan ku berikan untuk Indonesiaku. Sejati dalam kata dan perilaku, manusia Pancasila. Dalam kata dan perilaku, manusia Pancasila, Pramuka.